Dan seperti inilah badai yang melanda kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore yang terekam kamera warga. Hujan deras disertai angin kencang ini juga terjadi di kawasan Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya belasan pohon besar di bahu jalan tumbang menimpa kendaraan yang melintas serta instalasi kabel listrik. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun sedikitnya 5 unit kendaraan yang tengah parkir rusak tertimpa pohon tumbang. Petugas BPBD yang diterjunkan ke lokasi membersihkan jalanan dari pohon yang tumbang serta mengevakuasi kendaraan yang rusak.